benda yang diduga mirip bom. Bahasanya harus seperti itu. Polri sudah menurunkan beberapa tim. Jajaran Polda Metro jelas, ya Polres Depok. Kedua, kediaman pimpinan KPK. Bareskrim, Pusiden, Puslapor, Densus 88. Prinsipnya kita akan berusaha keras untuk mengungkap kasus ini. Saya ulangi, Polri berusaha maksimal bekerja keras mengungkap kasus ini. Antara itu saja yang bisa saya sampaikan, karena memang benda yang diduga mirip bom tersebut sedang kita lakukan identifikasi. Kita sedang menemukan hal-hal dalam strategi penyelidikan untuk mengungkap kasus. Gitu ya. Pak, itu kan ada